Well, hello people. Kembali lagi bersama Fahri TV YouTube channel. Kali ini saya sedang memberi makan Nemo-Nemo yang imut ini ya, sama trigger fishnya. Nah, kebetulan jadi si scapingnya ini udah diganti ya, jadi pakai leaf rock ya, guys, bisa dilihat. Dan ini juga ada kelomang dari pantai. Nah, di sini saya kasih makan pakai udang beku ya. Bisa dibeli nih di tukang ikan atau toko ikan nih, banyak. Harganya 5.000-an, kalian bisa dapat banyak. Dan kebetulan anemonya juga dikasih udang. Dan rencananya hari ini saya akan water change, karena akuarium ini sudah seminggu ya sudah tidak di water change. Jadi kebetulan sekarang ada waktu luang untuk melakukan water change. Jadi sebelumnya saya kasih makan dulu ikannya, koralnya, juga anemonnya supaya mereka kenyang dulu. Setelah itu baru kita akan melakukan water change. Dan water change-nya sendiri itu saya pakai ASW. Oke. Ini proses water change-nya. Jadi ikannya di diamin aja ya. Jadi kita nggak usah matiin filternya, cukup dengan melakukan water change seperti biasa. Dan oh iya, di sini juga anemonnya bisa terlihat itu ukurannya sudah lumayan besar ya dibandingkan dengan yang sebelumnya, kayak gitu. Dan seperti biasa, water change-nya sendiri dilakukan sebanyak 500 ml itu setiap minggunya, atau kalian misalnya sedang sibuk bisa melakukan water change itu 2 minggu sekali ya. Oke. Dan perlu diperhatikan juga untuk water change-nya sendiri bisa dilakukan dengan secara perlahan. Kebetulan saya ini ada gelas ukur berukuran kecil, jadi bisa dipakai untuk water change seperti itu. Dan nantinya juga di next video saya akan mencoba memodifikasi lampu ini ya, karena menurut saya lampu ini terlalu meluas gitu, guys. Jadi nanti bisa dimodifikasi supaya lebih bagus. Dan seperti biasa juga water change dilakukan sampai nantinya itu lebih dari garis yang sudah ditandai di akuarium ini. Buat kalian yang penasaran garis yang saya buat di akuarium ini, ya ini bisa dilihat ya garisnya, kalian bisa buat sendiri. Oke, ini adalah hasil water change-nya. Alhamdulillah sudah selesai. Kalian jangan lupa subscribe, comment, like, share. Jangan lupa tonton video selanjutnya. See you next time. Bye.